Iya, Pipi sebentar lagi sampai kok. Pipi udah on the way. Ya, tunggu ya. Ya udah, tenang, tenang, tenang. Oke, okay, bye-bye, love you. Pak Bos, Pangeran ke rumah manjut pagar. Jo, cepetan jalan, Jo. Baik, Pak Bos. Aku sudah dengar kalau Pangeran tadi siang nekat ke kantor Arga untuk bayar denda kontrak kerja sama demi Putri. Sampai mereka berdua baku hantam. Tapi aku nggak yakin kalau Pangeran sekarang mau bikin keributan di rumah. Pasti ini benar-benar ada yang pengen disampaikan Pangeran sampai dia nekat seperti ini. Mobil Bu Lisa, Jo. Loh, iya Pak Bos, bener itu mobilnya Bu Lisa. Kok ke arah rumah kita, Jo? Terus gimana nih? Kenapa mobil Lisa ke arah rumah juga ya? Ada apa sih nih? Bu! Ibu tolong buka pintunya, Bu. Saya perlu bicara sama Ibu. Ibu, saya mohon buka pintunya, Bu. Pangeran, tolong hentikan. Bu, saya minta maaf kalau saya manjat pagar Ibu. Tapi saya perlu bicara sama Ibu, ada sesuatu yang perlu saya tunjukin sama Ibu. Bu, saya mohon buka pintunya, Bu. Ibu harus lihat ini. Baru 5 menit saya tinggal ke toilet. Pintu pagar udah dilompatin orang. Sebelumnya saya minta maaf ya, Pak. Saya terpaksa lompatin pagar karena dari tadi saya ngebel dan nggak ada orang yang bukain. Tapi saya kesini saya ada perlu sama Ibu Nawang. Boleh saya ketemu sama Ibu Nawang? Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Bu, saya nggak akan pergi sebelum Ibu lihat apa yang harus saya tunjukin ke Ibu. Ibu harus lihat ini, Bu. Percuma, Ibu nggak akan mau lihat, Pangeran. Jadi mendingan kamu pergi dari sini. Bu, saya mohon Ibu harus percaya sama saya. Ini semua ada hubungannya sama Ibu dan juga Putri. Ibu harus lihat ini, Bu. Saya nggak mau Ibu sama Putri dalam bahaya. Bu, saya mohon buka pintunya, Bu. Bu, tolong percaya sama saya. Kamu ngapain kesini, Pangeran? Kenapa kamu diam aja? Kamu gak berani kan mengakui kalau kedatangan kamu kesini mau memfitnah saya dan Arga. Supaya pertunangan Arga sama Putri gagal. Maaf, Tante. Tapi saya kesini, saya nggak ingin memfitnah siapapun. Tapi sebaliknya, saya ingin bongkar kebenaran. Saya tahu semuanya. Semua rencana busuk Tante dan juga Arga. Kamu jangan nuduh tanpa bukti ya. Jangan memfitnah saya. Semua bukti ada di sini. Saya punya video yang melihatkan semua rencana busuk Tante dan juga Arga. Jangan-jangan Pangeran sudah tahu semua rencanaku. Ini benar-benar bahaya. Aku harus gagalkan Pangeran supaya rahasiaku tetap aman.
Rekaman video itu pasti ada di dalam HP Pangeran. Kamu semakin lancang ya, menuduh saya. Saya nggak memfitnah siapapun. Semua bukti ada di sini. Dan sebentar lagi, semua orang akan tahu kebenarannya. Coba, perlihatkan sama saya video yang kamu punya. Saya yakin semua sudah kamu rekayasa. Maaf, tujuan saya kesini bukan memperlihatkan bukti ini kepada ibu, tapi ke Tante Nawang. Ya coba serahkan dulu aja sama saya mau lihat. Aku jadi makin penasaran, apa yang sebenarnya pengen ditunjukin Pangeran ya? Kalau kamu gak berani, berarti kamu bohong, Pangeran. Saya gak akan pernah biarkan kamu memfitnah saya. Serahkan sama saya. Gak akan. Saya akan tunjukin ini semua ke Ibu Nawang dan juga ke Putri. Saya gak akan pernah biarkan kamu fitnah saya ya, Pangeran. Serahkan sama saya. Tante, lepasin handphone saya. Serahin! Lepasin handphone saya, Tante. Tante! Tante Liza! Lu jangan pernah kasar sama Bu Lisa ya. Kenapa sampai begini? Om, jujur saya nggak tahu, Om. Tiba-tiba Tante Lisa jatuh dan saya mau coba bantu, cuman saya nggak tahu apa yang terjadi. Pak Raymond. Syukurlah kamu udah sadar, Liz. Aku dari tadi cuma pura-pura pingsan biar kamu dan Raymond gak curiga. Yang penting sekarang aku aman. Karena HP Pangeran udah aku kasih ke Rusman.
Pangeran gak akan bisa nunjukin apa-apa lagi ke Nawang. Aku di mana? Liz, kamu itu tadi jatuh dan pingsan. Terus kepala kamu luka, tapi udah aku obatin sih, Liz. Masih sakit ya? Aku antar ke dokter aja ya, Liz ya. Saya gak apa-apa kok. Pi, Pangeran tuh benar-benar kelewatan ya. Masa dia bikin Lisa sampai celaka kayak begini?